Sebanyak 17 kepala sekolah SD dan SMP dilantik Bupati Rotendao Paulina Haningbulu, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022, bertempat di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao. Kepada mereka yang dilantik, Bupati Paulina berpesan kerja dengan ikhlas, loyal melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta menjadi pendidik sekaligus orang tua bagi anak-anak di sekolah. Bupati Paulina mengatakan jabatan yang diterima sebagai kepala sekolah harus dimaknai sebagai kepercayaan yang diberikan dan melekat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, bekerjalah dengan penuh dedikasi, menjaga kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Sebuah kepercayaan yang diberikan itu harus dijaga dengan baik. Maka harapan kami bahwa ketika jabatan itu diberikan, dengan sendirinya harus loyal kepada pimpinan. Loyal dalam hal ini bukan suruh, bukan curi, tidak. Tetapi bagaimana bisa mengerti di tengah-tengah anak sekolah dengan baik dan benar. Karena menjadi kepala sekolah bukan hal yang mudah. Harus bertindak sebagai seorang pemimpin, harus sebetulnya sebagai seorang pendidik, dan juga sebagai seorang tua. Sehingga harus menciptakan iklim budaya yang kondusif dan juga dituntut untuk bersikap dan bertindak secara profesional. Jujur, sportif, harus menjunjung tinggi etika, profesi dan tanggung jawab kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Hal ini berkaitan keras dengan pengelolaan dana BOS supaya kompetensi dan kinerja harus teraktualisasi secara baik dalam menyusun program kerja sekolah. Hindari perbuatan-perbuatan tercela, jaga martabat diri sendiri dan juga tentunya jaga martabat pemerintah daerah yang di mana kita mengabdi. Untuk itu, selamat untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelantikan pada pagi hari ini. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas sebuah kepercayaan yang diberikan. Harus bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan sudah dikasih kepercayaan, akhirnya karena pikir saya sudah kepala sekolah, tidak ada yang bisa perintah, dan ongkang-ongkang saja. Mereka yang dilantik yakni Dedi Christian Malelak Kepala SMP Negeri 1 Rote Selatan, Jeffrey Bituel Lai Kepala SMP Negeri 1 Loba Lain, Jen Agustina Elizabeth Lai Kepala SMP Negeri 1 Deranitan, Stefanus Tafaib Kepala SMP Negeri 2 Rote Barat Laut. Untuk jenjang SD ada Marcelina Aneta Adu yang dilantik sebagai Kepala SD Negeri Oeso Sole, Alfianis Pelo Kepala SD Negeri Folahun, Linda Merwati Ndukonak Kepala SD Nitana Lain, Hendrina Lodia Manaha Kepala SD Negeri Baubafan, Maria Stefana Tius Kepala SD Negeri 1 Baa, Tin Marlin Lucy Kepala SD Inpres 2 Baa, Kristiana Pandi Kepala SD Inpres 3 Baa, Nefri Arianto Kiuk Kepala SD Inpres Mokdel, Sylvester Midaun Kepala SD Negeri Nauhadeun, Michael Alo Kepala SD Negeri Oino, Sony E. Sanu Kepala SD Negeri Bokeama, Yosvina Loasana Kepala SD Inpres Busalangga dan Daniel Ndun Kepala SD Inpres Mbiu.